Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Anjini, salah satu mahasiswa Prodi Bahasa Inggris dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah menempuh dan menyelesaikan studi saya dalam kurun waktu 3 tahun 6 bulan. Banyak kelebihan di dalam prodi kita. Untuk mengetahuinya, yuk kita tanya ke teman-teman kita yang udah kuliah di prodi kita. Ya, saya merekomendasikan untuk kuliah di sini karena banyak keunggulannya ya, kayak fasilitasnya nyaman, rasanya ramah, terus juga banyaklah kegiatan yang asik. Saya Vita Anjini, prodi Bahasa Inggris dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah menempuh dan menyelesaikan studi saya dalam kurun waktu 3 tahun 6 bulan. Banyak kelebihan di dalam prodi kita. Untuk mengetahuinya, yuk kita tanya ke teman-teman kita yang ada di prodi kita. Selain yang teman-teman yang tadi, prodi kita juga menempuh kegiatan yang sangat nyaman, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan seminar online kita dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, yang mana tema hari ini adalah Learning to Fluent Nowadays, and the section is about listening. Jadi hari ini kita akan belajar soal listening dari TOEFL. Dan hari ini pembicara kita adalah Ibu Puji Astuti Amalia, atau biar akrab kita panggilnya Miss Amel ya. Oke, halo Miss Amel. Hai semuanya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Miss Amel. Oke, jadi sebelum Miss Amel menyampaikan materinya tentang listening, kita berkenalan dulu dengan beliau ya. Jadi Miss Amel ini pendidikan terakhirnya adalah S2 Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Widya Gama, Universitas Mula Warman Samarinda ya, Miss Amel. Oke, dan sekarang beliau telah mengajar di mata kuliah Bahasa Inggris General dan ISP jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Samarinda, dan juga mengajar di jurusan Visipol Universitas Mula Warman. Oke. Nah, sekarang Miss Amel, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja ke materinya ya. Oke, silakan Miss Amel untuk menyampaikan materi listening. Oke, terima kasih Miss Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di webinar TOEFL ya. Dan hari ini kita akan bahas tentang listening. Nah, jadi mungkin sebelum saya bahas listening, mungkin saya bisa bahas sedikit dulu tentang TOEFL ya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan beberapa tips and tricks ya, mungkin secara teorinya ada, kemudian nanti kita juga akan coba praktisnya menggunakan audio, dan setelah itu nanti akan ada materi yang saya bagikan buat teman-teman bisa praktis di rumah. Harapannya selama masa pandemi ini, walaupun tidak keluar rumah ya, tetap di rumah saja dan tetap bisa belajar banyak ya. Jadi bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan kompetensi seperti itu. Oke, mungkin saya akan share screen dulu.
Okay. Jadi TOEFL itu adalah tes ya yang ditujukan untuk test taker yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Kan beda ya, ada yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, ada yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama, seperti itu. Kemudian format TOEFL ini seperti apa sih? Jadi format TOEFL ada 3 section. Yang pertama ada listening, kemudian yang kedua ada structure and written expression, kemudian yang ketiga ada reading. Nah, jadi untuk ketiga item ini total waktunya itu yang dibutuhkan sekitar 1 jam 50 menit dan total itemnya ada 140 butir soal. Nah, tapi 1 jam 50 menit ini hanya tes saja ya, belum termasuk masuk ke ruangannya dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kemudian untuk apa sih yang perlu dipersiapkan? Nah, kalau misalnya masih paper based ya, waktu kita masih belum ada pandemi ini, belum ada WFH, kita datang ke tempat tes, kemudian kita membawa identification document, bisa berupa paspor misalnya atau KTP, kemudian kita juga membawa bukti pembayaran misalnya, dan membawa pensil atau penghapus dan lain-lain. Dan ini juga dikondisikan dengan bagaimana penyelenggaraan tes itu berlangsung ya. Misalnya kalau sekarang mungkin di beberapa institusi itu sudah menggunakan komputer, misalnya menggunakan Google Form atau aplikasi lain, maka disesuaikan lagi seperti itu. Nah, tapi kalau untuk official testnya sendiri, bukan prediction yang official ya, itu yang kita butuhkan adalah ini, misalnya KTP gitu ya, kemudian pensil, eraser, dan untuk skornya biasanya untuk yang official tuh 4 sampai 5 minggu seperti itu. Nah, kalau untuk yang prediction tergantung dari institusi masing-masing. Nah, itu tadi sedikit tentang apa yang harus dipersiapkan atau Q&A yang sering ditanyakan ya. Nah, sekarang kita ke keys-nya. Nah, mungkin teman-teman di sini udah ada yang coba mengambil TOEFL test ya, mungkin atau ada yang lagi persiapan. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan sebelum kita mengambil tes ini? Yang pertama adalah kita harus meningkatkan berusaha untuk selalu meningkatkan kemampuan atau pengetahuan bahasa Inggris kita ya. Mungkin ada yang sudah bisa langsung coba ikut TOEFL preparation, ikut kelas persiapan TOEFL atau latihan TOEFL secara mandiri menggunakan buku dan kunci jawaban, atau bisa juga teman-teman memanfaatkan international broadcast ya. Jadi bisa diambil dari radio internasional, kemudian bisa menggunakan televisi dan lain-lain, atau menggunakan internet atau podcast seperti itu ya. Dan penting juga untuk membaca magazine ya, atau nonton misalnya kayak National Geography seperti itu ya, atau membaca newspaper. Nah, selain itu kita juga perlu untuk membuat persiapan ya, persiapan waktu. Kita harus sering praktis, dan ini ada satu metode nih namanya 30-55 method. Jadi 30-35 method ini mengajarkan kita untuk disiplin. Jadi 30 menit itu kita belajar, kemudian 5 menitnya kita break. Jadi breaknya ini kita istirahat, benar-benar nggak ngapa-ngapain. 5 menitnya lagi kita nge-review apa yang udah kita pelajari selama 30 menit tadi. Nah, ini membuat kita, kalau kita terbiasa, kita jadi disiplin seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah langsung latihan pakai TOEFL, soal itu lebih bagus. Dan yang selanjutnya adalah teman-teman harus memilih tanggal tes dengan hati-hati ya. Jadi kita harus memastikan bahwa di tanggal itu kita tidak banyak agenda sehingga kondisi kesehatan kita baik dan tidak terlalu terburu-buru seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah kita perlu familiar dengan format dan directionnya. Jadi kalau di TOEFL ini kan formatnya ya seperti itu ya, umum aja, kemudian directionnya juga seperti itu. Jadi kita perlu ketahui, beda dengan hal yang lain misalnya IELTS. Nah, kalau IELTS itu dia formatnya bermacam-macam ya, jadi butuh lebih ekstra usahanya. Nah, selanjutnya adalah pre-exam time. Jadi kalau untuk mau ngambil tes TOEFL, mengambil TOEFL test ini tidak bisa menggunakan SKS ya. Ada yang tahu SKS apa? Ya, sistem kebut semalam. Jadi nggak bisa kita belajar langsung 3 skill di malam sebelum kita tes. Nah, harusnya itu dari jauh-jauh hari udah dipersiapkan. Sebenarnya sih idealnya
idealnya ini kita malam sebelum tes itu udah santai ya, supaya relax seperti itu. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bersama, atau mungkin teman-teman belum tahu, bahwa kalau dalam tes itu dia progresnya mulai dari mudah, sedang, dan susah. Dan menurut teorinya, jadi 30% itu soalnya mudah, 40% itu medium, sedang, dan 30%-nya susah. Dan kita harus menggunakan waktu dengan bijak ya, maksudnya kita perlu memfokuskan waktunya untuk soal yang kemungkinan jawabannya benarnya besar gitu dibandingkan sebaliknya. Dan kita harus menyeimbangkan antara speed, kecepatan, dan ketepatan. Jadi terlalu cepat tapi tidak tepat itu tidak benar, atau lambat tapi tepat itu juga tidak benar. Jadi harusnya balance. Kenapa? Karena kalau kita terlalu cepat, belum tentu hasilnya benar. Tapi kalau misalnya kita terlalu lambat, nanti yang lainnya nggak dikerjakan. Dan belum tentu yang kita kerjakan itu jawabannya benar. Seperti itu. Dan kalau teman-teman udah stuck, ya udah ditebak aja, setelah itu move on. Ya. Jangan jangan stuck di beberapa soal sebelumnya. Dan yang selanjutnya adalah kita perlu tahu bagaimana caranya menandai atau mengisi lembar jawaban. Jadi tidak mungkin ada beberapa yang cukup diklik saja, tapi ada juga beberapa yang harus misalnya lagi COVID gini ya, berarti menggunakan Google Form maka cukup diklik saja. Tapi kalau misalnya kita dalam keadaan yang sesungguhnya mengikuti official testnya, maka harus dilingkari penuh menggunakan pensil 2B. Kita juga harus paham, jangan sampai perintahnya membulati tapi kita malah memberikan tanda silang. Nah, ini nanti bisa dihitung tidak benar. Nah, selanjutnya adalah fokus. Fokus ini penting sekali, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita nggak fokus, apalagi listening, kita bisa nggak tahu mau jawab apa. Karena dengar aja tadi nggak sempat kan, beda kayak grammar dengan reading. Karena kalau grammar itu jawabannya soalnya ada di buku. Ya, jawabannya ada di buku. Ya kita tinggal baca. Tapi kalau listening, soalnya informasinya ada di audio dan nggak akan diulang, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah eliminate choices. Nah, kenapa eliminate choices ini penting? Mungkin teman-teman kalau ngerjakan soal listening itu kayak, ini yang mana sih jawaban yang benar? Kayaknya A, B, C, D ini benar semua, tapi yang benar, yang paling benar yang mana ya? Nah, jadi kalau misalnya bingung seperti itu, coba dieliminasi pilihan ganda sebanyak-banyaknya. Misalnya dibaca nih A, B, C, D, kayaknya A sama D nggak mungkin deh, jadi nggak usah dibaca lagi, langsung dieliminasi. Oke, pilihannya tinggal B sama C. Seperti itu ya, jadi eliminasi itu penting, karena itu salah satu strategi juga. Yang selanjutnya adalah, yang tidak kalah penting adalah anxiety. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini udah pernah ngerasa cemas ya, mau ikut tes, terus khawatir gitu, aduh, nervous gitu, aduh, takut kalau nggak lulus, nanti malah keringatan, malah nggak bisa ngerjakan dengan benar. Jadi anxiety-nya dikontrol. Perlu rileks, seperti itu ya. Nah, itu beberapa case-nya. Sekarang kita masuk ke listening. Sekali lagi, di sini yang kita bahas adalah paper-based test. Ya. Kalau di format dalam bentuk digital, maka mungkin aplikasinya saja yang berubah, tapi format soalnya masih berhubungan dengan paper-based. Nah, sekarang di sini formatnya, jadi kalau untuk listening itu, teman-teman ada 3 jenis soal. Yang pertama ada part A, kemudian ada part B, kemudian ada part C. Di sini bisa seperti dapat ditampilkan di layar bahwa part A itu ada 30 item ya. Jadi 30 item ini besar sekali porsinya, dan ini adalah soal yang paling mudah menurut saya ya, dan menurut banyak orang juga seperti itu. Jadi teman-teman kalau bisa diusahakan jawabnya banyak benar di part A ini, karena bisa mengambil banyak nilai di sini. Kemudian di part A ini dia formatnya orang pertama ngomong, orang kedua ngomong, kemudian langsung diikuti oleh satu pertanyaan. Jadi tidak terlalu susah. Selanjutnya adalah part B. Jadi part B ini ada conversation tapi dia lebih panjang, beda dengan sebelumnya. Di part B ini
Orang pertama ngomong, kemudian kedua ngomong, yang pertama ngomong lagi, lalu pertanyaan. Jadi salah satunya bisa ngomong dua kali atau dua-duanya ngomong dua kali. Nah, dalam tesnya sendiri itu untuk conversation, ada dua conversation dan total itemnya 7-8. Jadi satu conversation itu bisa 3, bisa 4 pertanyaan seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah mini talk. Nah, mini talk ini yang paling menantang. Kenapa? Karena di mini talk ini yang ngomong hanya satu orang aja, tapi dia ngomong dari awal sampai akhir dan diikuti oleh 4 atau 5 pertanyaan ya. Jadi kita harus mengingat informasi itu dengan baik untuk menjawab 4 sampai 5 soal selanjutnya. Dan dia ada 3 talk di situ, 12 sampai 13 item. Jadi totalnya ada 50 dan 30 menit jumlah keseluruhannya. Nah, kita akan bahas strategi untuk mengerjakan masing-masing part ini. Semoga teman-teman bisa memperhatikan dengan baik. Dan jika nanti ada pertanyaan, bisa menuliskan di kolom chat ya, seperti itu. Nanti kita juga akan praktis menggunakan audionya. Oke, sekarang kita bahas part A lagi. Kalau misalnya ada yang mau ngambil note atau mau ngambil alat tulisnya, silakan. Sambil ya. Oke, nah apa aja sih yang dibahas di part A ini? Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa part A ini orang pertama ngomong, orang kedua ngomong, kemudian orang ketiga adalah pertanyaannya. Dan pertanyaannya hanya satu. Dan di sini sifatnya informal, artinya tidak formal ya, casual gitu, casual, banyak idiomnya, banyak contractionnya. Apa sih contraction? Jadi kalau bahasa Inggris itu misalnya ada she is not. Nah, kalau di part A ini dia bilangnya bukan she is not, tapi she isn't, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita misteri dia ngomong apa sih? Ya, karena sifatnya sangat casual itu. Dan dia informal. Kemudian yang dibahas 25%-nya itu adalah life at American universities, ya. Misalnya kayak attending classes, atau requirement, syarat-syarat untuk lulus satu mata kuliah, atau how to write research paper, cara menulis riset, ya. Nah, sisa dari 25% itu adalah general activities. Nah, general activities ini lebih santai, lebih casual, kayak inviting to parties, mengundang ke pesta, atau shopping, seperti itu, ya. Atau mencari apartemen, seperti itu. Nah, ini penting juga kita ketahui beberapa contoh soal yang ada di part A. Kenapa? Karena kalau kita bisa memahami contoh-contoh soal yang sering ditanyakan, kita bisa mengantisipasi kira-kira soalnya nanti akan bagaimana ya, gitu ya. Oke, yang paling banyak itu 50% itu adalah menanyakan tentang meaning question. Nah, meaning question ini gimana sih? Sering kan dengar kalau misalnya ikut tes listening itu speakernya bilang, what does the man mean? What does the woman mean? Nah, dia menanyakan apa sih yang dimaksud si speaker itu dengan mengatakan seperti itu. Nah, jadi yang kita perlu cari adalah restatement dari second speaker. Nanti kita lihat seperti apa contohnya. Yang selanjutnya adalah inference question. Jadi, inference question ini adalah pertanyaan di mana kita harus menyimpulkan sendiri. Ya, jadi kita harus membuat kesimpulan. So, that's why we need to know the whole of the conversation, ya. Jadi pertanyaannya bisa berupa what does the woman imply about bla bla bla. Nah, kita harus menyimpulkan sendiri, artinya kita harus mengetahui keseluruhan isi percakapan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah tentang suggestion. Jadi suggestion ini adalah menanyakan tentang saran. Apa sih yang disarankan? Seperti itu ya. Contoh pertanyaannya ada di sini. Kemudian future action itu menanyakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Contohnya, what will the man do? Kemudian topik, ini juga sering menanyakan tentang topik. What are they talking? Ya. Kemudian opinion, assumption, ada problem, reason, and activities. Jadi ini yang ditanyakan di TOEFL part A itu ini aja ya, dibolak-balik. Oke, nanti ini bisa dibaca lagi karena slide-nya nanti akan saya share. Selanjutnya adalah tactics for dialogues. Yang pertama, kita harus familiar dengan direction-nya. Jadi kita harus tahu cara mengerjakannya seperti apa. Yang kedua adalah jawabannya untuk di part A ini, jawaban yang benar itu ada di orang kedua, ya.
atau line kedua umumnya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mendengar lagi ngerjakan part A, itu benar-benar diperhatikan orang kedua ini ngomong apa. Karena biasanya informasi yang ditanyakan ada di situ ya. Orang pertama ngomong, orang kedua ngomong, nah orang kedua itu jawabannya biasanya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah use the remaining time to preview the choices for the next item and anticipate question. Oke. Okay. Jadi di antara satu soal dengan soal yang lain itu kan ada jeda sekitar 12 detik tuh. Nah, digunakan jeda 12 detik ini tidak hanya untuk menjawab soal sebelumnya saja, tapi digunakan juga jeda ini untuk membaca pilihan ganda selanjutnya. Kenapa? Supaya kita bisa mengantisipasi pertanyaan. Jadi penting sekali untuk teman-teman sebelum audio itu dimulai bisa coba dibaca pilihan gandanya dulu. Nah, nanti kaitannya seperti apa? Nanti kita akan langsung praktekkan. Yang selanjutnya adalah avoid similar sound. Jadi, kalau di part A itu kata-kata yang kita dengar di audio kemudian dia muncul dalam buku soal itu cenderung pengecoh. Jangan langsung dipilih. Jadi, kalau misalnya mendengar kata weak di audio kemudian tiba-tiba di buku soalnya ada weak juga. Nah, ini seujun dulu ya. Ini mungkin salah seperti itu ya, tapi tetap didengarkan harus. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana jika teman-teman tidak memahami conversation-nya. Nah, kalau teman-teman nggak paham conversation-nya, nggak apa-apa, jangan takut. Yang pertama dilakukan adalah coba mencari restatement dari orang kedua. Orang kedua tadi ada ngomong apa? Misalnya dia ada bilang, fill out application, kita dengarnya fill out application, kemudian di pilihan ganda ada sinonimnya, bersinonim atau berestatementnya, ada restatementnya yaitu misalnya complete application, karena fill out mengisi, form itu formulir, sama kayak complete itu juga, fill out sama complete itu sama ya, yang satunya application, yang satunya form, seperti itu. Yang selanjutnya adalah kalau misalnya memang benar-benar stuck, maka ditebak saja, setelah itu move on ya. Jadi ditebak di move on atau selanjutnya move on. Jangan stuck di soal sebelumnya terlalu lama karena ini bisa mempengaruhi soal yang akan datang. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke praktisnya. Nah, di sini teman-teman saya akan coba meminta partisipasinya. Mungkin bisa dijawab di kolom chat ya. Di sini pasti udah lihat semua ya. Di sini ada lesson 1. Lesson 1 tentang anticipating question. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan, kita perlu membaca pilihan ganda soal TOEFL, soal listening part A sebelum audio itu di-play ya, supaya kita bisa mengantisipasi. Jadi kalau kita bisa mengantisipasi, kita tahu apa yang mau kita cari dan lebih mudah buat kita menangkap informasi itu dan menyimpan informasi itu. Contohnya misalnya kalau di sini ada please, cold, disappointed, hungry. Kira-kira pertanyaan untuk jawaban ini yang mana? Apakah what will tomorrow's weather probably be like? Where will the man go tomorrow? Atau how does the man feel? Kemudian untuk nomor kedua, ada pilihan yang A, cloudy. Pilihan yang B, rainy. Pilihan yang ketiga, clear but cold. Pilihan yang keempat, the same as today's. Nah, kira-kira soalnya yang mana? Nih ya, boleh saya lihat kolom chatnya. Apakah sudah ada yang menjawab? Oh, siapa nih? Okay, atas nama Mbak Fatmawati. Ini yang C yang nomor 1 atau nomor 2 ya? Okay, ada mungkin yang teman-teman yang bisa jawab untuk soal nomor 1? Yang nomor 1 di sebelah kiri, yang nomor 2 di sebelah kanan. Number 1, how does the man feel? Number 1, how does the man feel? Okay, mungkin saya bisa minta ini dulu ya. Jangan di-mute dulu. Kenapa jawabannya how does the man feel? Because it describes about feelings. Yes, please, very great. Please, disappointed and okay. Okay, thank you very much. Ya. Yeah. Okay. Mungkin buat yang lain ada yang bisa menjawab nomor 2 yang sebelah kanan? Anyone? I think about the
Waida. Ada cloudy, ada rainy, ada clear but cool, ada the same as today. Kira-kira pertanyaannya, mungkin nggak sih kalau pertanyaannya where will the man go tomorrow? Kalau kemana laki-laki itu akan pergi besok? Nggak mungkin kan berawan, hujan. The question is what will tomorrow's weather probably be like? Yeah, weather, karena semuanya membahas tentang weather. Ya. Oke, okay, terima kasih yang sudah membahas di kolom chat juga terima kasih. Oke. Okay. Very good. Now we move to lesson 2. Choose answer with synonym. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi jangan terkecoh memilih kata yang kita dengar di audio. Kemudian dia muncul dalam pilihan ganda. Tapi yang kita pilih adalah sinonimnya. Oke. Okay. Mungkin kalau untuk yang ini, kira-kira jawabannya yang mana ya? Ada yang bisa jawab. Oke, okay, Jimmy, from Jimmy. Oke, okay, D. Jimmy mungkin saya boleh menuliskan alasannya kalau tidak bisa pakai mic di kolom chat. Alasannya apa ya sehingga memilih it was necessary to complete a form. Yes, fill out. Ya, yeah, thank you Jimmy. Ada fill out di situ. Fill out itu artinya mengisi, itu sama dengan complete artinya melengkapi dan application. Application di sini bukan aplikasi-aplikasi HP saja ya, tapi kalau kita ke bank, kita disuruh ngisi aplikasi itu bentuknya dalam bentuk form. Nah, itu sama dengan form. Oke, okay. Very good ya, sampai sini sudah bisa dipahami. Dan teman-teman jangan terkecoh memilih apa yang kita dengar di audio. Sebelum makan datang, kita salat dulu. Oke, okay, mungkin bisa di-mute dulu ya, oke. Okay. Jangan terkecoh memilih kata yang ada di audio, kemudian dia muncul di pilihan ganda karena itu bisa menjadi pengecoh. Contohnya di sini ada bookstore, orang pertamanya bilang bookstore ya, kemudian yang A juga ada bookstore, padahal artinya berbeda, seperti itu. Next, kita bagaimana dengan kata homonim dan words with multiple meaning? Jadi, ada satu kata misalnya yang kita kalau sebutkan itu dia bisa bermakna, bisa kita bayangkannya kata yang beberapa kata gitu, misalnya kayak lack ya. Ketika saya bilang lack, misalnya yang saya maksudkan adalah L-A-C-K, ternyata lack juga bisa berarti L-A-K-E, padahal kan artinya berbeda ya. Nah ini bisa kita menggunakannya konteks, menggunakan menebak dari konteks, jadi lack mana yang dimaksud, misalnya a beautiful lack, maka pasti lacknya adalah lack danau ya. Bukan lagi kurang. Nah, mungkin bisa ada yang menjawab di kolom chat. Kira-kira nomor satu jawabannya apa ya? B. Yang mana? B atau D? Number one. Ada yang bisa menuliskan mungkin atau ada yang bisa langsung memberikan suaranya. Biar terkenal ya di satu Indonesia. Oke, di sini ada Eugene miss a lot of classes last week ya. Jadi dia ketinggalan beberapa. Number one bravo. Yes, number one bravo. Oke, jadi konteksnya di sini adalah Eugene ketinggalan beberapa kelas minggu lalu ya. Kemudian yang kedua adalah karena dia sakit. I think he had the flu. Mungkin dia kena flu. Tapi begitu dia ngomong flu, mungkin yang kita bayangkan adalah yang D. Karena ada flu juga. Tapi apakah artinya sama F-L-U dengan F-L-E-W? Berbeda ya. Yang satunya flu, yang satunya terbang. Nah, jadi hati-hati dengan kata seperti ini. Yang mirip week di sini. Week minggu dengan week lemah, itu kita bisa terkecoh juga untuk memilih A. Nah, jadi kita perlu lihat konteksnya. Di sini konteksnya sakit dan dia nggak turun beberapa pertemuan di minggu lalu, maka jawabannya adalah because of sickness, Eugene was absent. Oke, kemudian nomor dua, ini ada yang jawab A. Oke, let's see. Are you sure this is how Lou spells her last name? It doesn't look right, does it? Nah, ini word with multiple meaning. Jadi right, itu dia bisa berarti kanan, bisa juga dia berarti benar, ya. Tapi
nggak mungkin it doesn't itu tidak terlihat kanan kan, nah kan konteksnya nggak masuk ya, jadi yang benar itu tidak terlihat benar kan, seperti itu. Nah, so the answer adalah which one? B ya, whose last name correctly spelled ya, yeah. Number 2, bravo. Yes, very good, thank you. What's your name? May I know Erwin. Your name? Erwin, oke, okay, thank you, Mr. Erwin. Yes. Okay. Nah, jadi kita harus perhatikan yang seperti ini, kita harus lihat konteksnya, seperti itu ya. Jangan terkecoh dengan kata yang kita dengar, kemudian muncul di ABCD. Seperti ini yang muncul adalah letter ya. Ada kata letter nggak di sini ya? Letter, padahal... Oh, bukan letter ya, apa ya? Ya, ya, begitulah ya. Nanti silakan dibaca lagi. Sekarang kita lanjut saja karena waktunya. Oke, okay, now we are going to practice ya, teman-teman. Mungkin bisa disiapkan alat tulisnya. Jadi nanti saya akan play audio. Di sini seperti yang bisa dilihat ada 4, sorry itu salah tulis ya, salah ketik, yang paling bawah itu nomor 4. Ada 4 item. Dan masing-masing ini memiliki kata yang pengucapannya mirip, ya. Namun artinya berbeda dan ejaannya juga berbeda. Nah, soalnya tidak kelihatan ya. Oke, bisa dilihat ya. Sudah siap alat tulisnya. Nanti teman-teman menebak dari konteksnya ini yang dimaksud yang A atau yang B, ya. Sekarang kita coba. She said she didn't want anyone to bring any presents. Exercise 3.1. Exercise 3.1. Number 1. What did you get Susie for her birthday? Didn't you read the invitation to... Exercise 3.1. Number 1. What did you get Susie for her birthday? Didn't you read the invitation to her party? Oke. Mungkin kalau ada yang belum di-mute, bisa di-mute dulu. Oke, kita akan coba nomor 1 sampai nomor 4. Exercise 3.1. Number 1. What did you get Susie for her birthday? Didn't you read the invitation to her party? She said she didn't want anyone to bring any presents. Oke, benar. Jawabannya B dari Mbak... Oh, banyak nih ya. Jimmy, Mbak Yasminar, Mbak Erni, Mbak Ayu, Mbak Rahel, Mbak Ade, Mbak Sri. Ya, maaf ya kalau ada yang ternyata Mas, saya panggil Mbak juga. Oke, jadi benar. Jawabannya adalah B, presents. Kenapa? Karena tadi konteksnya... bring ya, sesuatu yang dibawa itu maka hadiah ya. Bagaimana dengan nomor 2? Number 2. I've got to go back to the library after dinner. I know you've got a lot of research to do, but don't overdo it. You're spending half your life in the library. Oke, okay, silakan. Saya masih menunggu responnya. Oke, okay, ada yang A, ada yang B. Oh, banyak sekali ya. Oke, okay, very good. Ya, yeah. Ya. Yeah, di sini. Oke, okay, thank you Mbak Sri, Mbak Yasminar, Mas Denny, Mas Hendrik, Mbak Brigita, Mas Titian, Mas Aris, oh dan banyak ya yang komen. Oke, okay. Jadi bedanya kalau yang A itu overdue-nya artinya ada yang tahu nggak? Overdue-nya ini artinya terlambat ya. Sementara kalau yang di bawah yang B-nya adalah
berlebihan ya. Kemudian tadi dia bilangnya don't overdo it ya. Jadi jangan berlebihan karena dia menghabiskan setengah apa tadi setengah hidupnya di library. Jadi jangan berlebihan katanya. So the answer is B ya. Kemudian nomor 3 terakhir nih, setelah itu kita move on karena khawatir waktunya tidak cukup. Terakhir nomor 3 yang belum menjawab bisa berkesempatan untuk menjawab ya. Library after dinner. I know you've got a lot of research to do, but don't overdo it. You're spending half your life in the library. Number 3. Number 3. I understand you had an accident this morning. Yes, I broke a pane in the window upstairs. Pane, B. I broke a pane in the window upstairs. Jadi sesuatunya dirusak. Kalau pane yang sakit, sakit nggak mungkin dirusak ya. Jadi yang benar itu adalah pane. Pane itu kaca jendela itu dia frame-nya ya, itu pane-nya ya. So the answer is ya, window pane ya. Thank you, Mbak Fatma. Oke, okay. So itu jadi di sini kita dan ini bisa diaplikasikan tidak hanya di TOEFL saja, tapi di berbagai jenis listening. Kalau teman-teman bingung ini kata yang dimaksud yang mana, sekali lagi kita harus tebak dari konteksnya. Kita harus lihat kesekitaran di kata itu ada kata-kata apa, kemudian kita bisa menebak. Okay, great. Now we are moving to idiom ya. Jadi kita sekarang ke idiom. Nah, kalau di TOEFL itu banyak sekali idiom karena dia kan sifatnya informal ya. Jadi casual bahasanya. Dan di sini ada yang bisa mungkin jawabannya apa? Anyone? I wonder where Mike is. He'll show up soon as the work is done, I bet. What does the man say about Mike? Apakah? Okay, sorry. Okay, apakah Mike probably will not arrive until the work is finished? Atau Mike went to show instead of going to work? Atau he can show them how to do the work or he'll probably work late today? Okay, thank you for your response ya. Yes, jawabannya adalah A. Dia mungkin tidak akan muncul sampai pekerjaannya selesai. Kita bisa lihat di sini, orang pertama bilang, di mana sih? Aku pengen tahu, penasaran, Mike di mana sih? Ya gitu ya. Kemudian orang kedua bilang, dia pasti datang kalau kerjaannya sudah selesai. Ya, show up. Kita mungkin nggak tahu artinya show up itu apa, tapi kalau kita bisa dari konteksnya, dia nggak akan datang sampai pekerjaannya selesai. Berarti, itu artinya adalah dia tidak akan datang sampai pekerjaannya selesai. Berstatement atau berseling dengan pilihan ganda yang A ya. Thank you Mbak Suryani, Mbak Fatma, dan Mbak Titian. Now we move to lesson 5. Nah, ini juga penting sekali, tidak hanya di TOEFL saja, tapi di IELTS juga, di listening yang lain juga, kita perlu draw conclusion about who, what, where. Jadi ketika audionya ngomong, kita coba selalu menyimpulkan yang ngomong ini siapa, apa yang dibahas, dan di mana percakapan ini berlangsung. Seperti itu ya. Kita bisa lihat relationship-nya. Apakah antara profesor dengan student, ataukah student dengan student, atau seperti itu ya. Dari kosakatanya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa bantu nih jawab ya. Kira-kira yang ini jawabannya apa ya? Di mana dia berada? Oh, sorry. Ini kayaknya terlalu besar. Oke, okay. Saya kecilin aja nggak apa ya. Oke, okay. Did you see the manager? Oh, sorry, ini saya salah soal deh. Oke, okay, ya ini kayaknya salah soal deh. Di sini poinnya, misalnya orang pertama bilang. Did you get the bread, milk, and egg? Ya, yeah? Did you get the bread, milk, and egg? Kemudian orang kedua bilang, yes, I got them.
Now I'm going to the cashier ya. Kira-kira kalau auto checkout counter. Nah, kira-kira kita bisa menemukan bread, egg dengan restaurant. Restaurant. Yes? Restaurant. Restaurant. Tapi apakah di restoran itu minimarket mentah? Supermarket. Supermarket ya. Mungkin ada pilihan yang lain, misalnya farm, peternakan ya. Tapi kalau di peternakan kan nggak mungkin ada kasir ya, nggak mungkin ada checkout counter ya. Jadi kita bisa menebak dari kosakata itu. Ya, kalau sekilas kita bisa pilih restoran, tapi kita di restoran nggak ada telur mentah ya. Adanya fried egg misalnya. Dan dari kata milk, bread, and egg, kemudian ada checkout counter, kita bisa melihat itu adalah supermarket seperti itu. Thank you for your response. Now we are moving to lesson 9. Sebenarnya lessonnya banyak ya, ini kita lompat-lompat. Tentang activities and plan. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa ngerespon di sini, di chatnya, di chat box-nya. Yang nomor 1 sebelah kiri, is there room for that box up there? Kemudian yang nomor 2 sebelah kanan. Saya besarkan dulu. Oke. Ada yang bisa menebak nomor 1? Kira-kira apa yang sedang mereka lakukan? Ini speakernya nggak akan bilang we are unpacking box atau we are buying suitcase, tapi mereka akan menyebutkan kosakata-kosakata di mana kita harus memvisualisasikan apa yang sedang mereka lakukan. Dia bilang, saya bisa masukkan ini di trunk, di bagasi, dan di suitcase should fit in the back seat. Dan suitcase ini harusnya sih muat di kursi belakang. Di situ ada bagasi, ada kursi belakang, ada suitcase. Maka yang mungkin mereka lakukan adalah, mari kita periksa kolom chatnya. C, loading car. Yes, correct. Ya, sekarang kita ke benar. Nomor pertama, number one adalah loading car. Sekarang kita ke nomor dua, kira-kira jawabannya apa ya? Are you going to go to Boston with Michael this summer? Ditawarin nih, kamu ke ini nggak, ke Boston nggak sama Michael? Wish I could, but if I want to graduate next year, I've got to stay. Jadi dia harus tinggal and take class. Nah, apakah dia akan pergi? Enggak ya. Jadi dia akan stay. Maka mungkin yang akan dilakukan adalah responnya adalah B. Yes, attend class. Very good. Bravo. Now we are moving to the next slide. Okay. Sudah selesai di part 1, sekarang kita ke part 2. Part 1 tadi short dialogue, orang pertama ngomong, kedua ngomong pertanyaan. Nah, kalau di part 2 dia long conversation. Jadi satu orang bisa ngomong sampai 2 kali ya. Setelah itu diikuti oleh 3 sampai 4 pertanyaan. Nah, informasinya tentang apa sih? Nah, kalau yang sebelumnya itu casual, informal, nah di long conversation ini dia mulai agak sedikit formal gitu ya. Yang dibahas adalah tentang aspect of school life, tentang class, research paper, register course, dan topik yang lagi hangat-hangatnya atau di US ya, atau berita seperti itu. Misalnya nih, recycling product, damage from a storm, or other natural phenomenon. Dan bentuk, ini contoh dari topiknya. Dan contoh pertanyaannya, dia terbagi menjadi dua. Ada yang general, ada yang detail. Nah, general ini biasanya muncul di soal pertama setelah conversation-nya berlangsung. Setelah selesai conversation-nya, muncul pertanyaan pertama itu adalah general overview. Apa sih yang ditanyakan? Biasanya ditanyakan adalah topik, topiknya apa, kemudian setting itu misalnya siapa yang ngomong, percakapan ini di mana, kapan, kemudian speakernya ini siapa, hubungan antara mereka berdua apa, dan pertanyaannya biasanya itu-itu aja ya. Nah, yang selanjutnya adalah detail question. Nah, detail question ini dia lebih detail. Kalau di overview kita harus mengetahui keseluruhan untuk menjawab soal. Nah, sementara di detail ini jawabannya biasanya disebutkan. Nah, masalahnya kita ingat apa enggak ya. Jadi dia menanyakan hal yang spesifik yang disebutkan di conversation itu.
Nah, teman-teman boleh lihat di sini contoh pertanyaan yang ada di overview question, ya. Question. Nah, jadi pertanyaannya biasanya ini nih, what is the main topic? What are these people primarily discussing? Where does this conversation take place? What is the relationship between the speaker and what is the man or the woman's occupation dan attitude? Ya, jadi pasti teman-teman udah tahu artinya apa. Yang pertama dia ditanyakan adalah topiknya apa. Yang kedua sama ya. Yang ketiga percakapan ini berlangsungnya di mana. Hubungan antara speaker apa, pekerjaan si man atau si woman apa, dan attitude-nya terhadap speaker ini. Apakah dia support? Apakah dia tidak support atau dia seperti tidak mendukung seperti itu ya. Now we are moving to the next slide. Okay, sekarang tactics ya, kita mungkin minta lagi selesai ya. Tactics-nya ini untuk mengerjakan di part 2. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah preview answer choices. Nah, mengantisipasi soal itu penting sekali ya. Mengantisipasi soal itu penting sekali. Jadi kita harus selalu mencoba membaca pilihan gandanya dan mengantisipasi kira-kira pertanyaan yang muncul apa supaya kita tahu apa yang mau kita cari. Yang kedua adalah perhatikan dengan seksama orang pertama ngomong apa, karena orang pertama itu bisa memberikan kita main idea atau subjeknya apa, topiknya apa, hubungan mereka apa, seperti itu ya. Kemudian sambil mendengarkan, coba selalu simpulkan siapa yang berbicara, di mana percakapan ini berlangsung, dan kapan percakapan ini berlangsung. Dan satu hal lagi, detail question itu dia in order, artinya detail ini detail question ya, bukan overview. Jadi detail question itu biasanya pertanyaan yang awal akan disebutkan di dalam audio di awal. Pertanyaan di tengah akan disebutkan di audio di tengah, dan pertanyaan terakhir akan disebutkan di audio di akhir. Jadi kalau teman-teman bisa sambil mengikuti apa yang dibahas dengan membaca, sambil membaca pilihan gandanya itu bagus, tapi kalau teman-teman bisa mendengarkan saja, setelah itu baru membaca itu juga bagus. Ya, depend, ya tergantung dari teman-teman sendiri ya, tapi saya sarankan harus dicoba semuanya ya, jadi nanti dilihat yang mana yang suit dengan teman-teman sekalian. Oke, mungkin teman-teman bisa menebak pertanyaannya ini apa? Kira-kira nomor satu ada in the airport, kita nih lagi baca buku soal. Misalnya lagi ngerjain ITP ya, kan kita bisa ngelihat soalnya itu langsung beberapa soal di satu halaman kan. Kita bisa lihat nomor satu, semua audionya di play, ada in the airport, ada in the library, ada in the dorm, ada travel agent office. Kita tahu semuanya menunjukkan tempat. Maka mungkin pertanyaan nanti yang akan muncul adalah di mana. Nah, jadi kita udah fokus, kita akan mencari di mana ya. Jadi kita mau cari di mana nih. Pokoknya saya mau cari tempat doang. Setelah itu pertanyaan selanjutnya, misalnya mungkin apa yang akan dilakukan, karena semuanya menunjukkan tentang find work, misalnya work in the employment office. Oke, ini ada yang bahas, thank you Pak Erwin. Kemudian ada help students find job atau ask the woman question. Kemudian yang ketiga ada every morning, afternoon, weekend, when she is in class. Ini berarti kapan ya, kita mau cari waktu kapan. Berarti kita udah tahu yang pertama kita mau cari di mana, yang kedua mungkin apa, yang ketiga kapan, yang keempat mungkin karena menunjukkan angka mungkin how many ya. Tapi pertanyaan ini pasti detail ya, pertanyaan detail, jadi nanti pasti disebutkan. Oke, sekarang kita move. Oke. Ada yang bisa jawab nomor 1 dan nomor 2? Saya tunggu di kolom chat. Oke. Di sini ada, ya ini adalah, ada yang udah jawab. Ini adalah script ya, audio script. Jadi kalau audionya seperti ini, maka deskripsikan, kemudian diikuti oleh pertanyaan. Di sini saya tulis dua aja. Pertanyaan yang pertama, what type of account does the woman want? Dan yang kedua, what does the man need
for her to show him. Okay, we'll see. 1B, thank you Mbak Tuti. Kita lihat lagi. Okay, di sini dia bilang, what type of account does the woman want? Dia butuh apa sih? Kemudian yang kedua, apa yang dia butuhkan untuk melakukan aktivitas ini, kegiatannya? Oke, okay, thank you. Wah, banyak nih. Mbak Herlina, oh, Mas Ferdinand Nur Andika, ya. Oke, okay, ada Ibu Puspita, Pak Yanuar. Oke, okay, thank you. So, number one, yang dia butuhkan adalah checking account, ya. Yang dia inginkan adalah checking account. Kemudian, yang dia butuhkan untuk melakukan proses ini adalah identification, ya, a piece of identification. Nah, ini kalau di part A dia jawaban yang benar itu mengandung restatement atau sinonim, sementara di part B dan C itu cenderung kata yang dia ucapkan itu, ya. Oke, okay. Next kita ke okay. Di sini harus praktis, tapi sepertinya mau praktis nggak? Oke, okay. Kita coba ya. Mau kakak? Oke, okay. Oke okay, kakak. Saya sudah disiapkan ininya, alat tulisnya. Sekarang kita coba. Oke. Okay. Questions 31 to 33. Listen to the following conversation. Good morning, Diana. What did you want to talk to me about? Good morning, Professor Lane. I wanted to talk to you about changing my major. You see, I've decided that when I graduate in 3 years, I'd like to work in an art museum. I think I should change my major to art history. You know, Diana, I think you should give this decision some more thought. You've done well in your year as a business major. Besides, all organizations need good managers, whether they're private companies or nonprofit foundations like museums. I suppose that's true. But wouldn't I still have to know a lot about art? Why not take a few elective courses in art history and try working a few hours a week as a volunteer at the local art museum? See if you really like working there. Number 31. What is the probable relationship between these two speakers? Number 32. When does Diana hope to begin working at a museum? Number 33. What does the man advise Diana to do? Oke, okay, ada yang sudah menjawab? Mungkin jawabannya boleh di-share di chat, kolom chat. Number one, hubungan mereka apa? Number two, ini how many ya? Atau when, ya? Yeah. Kemudian ini apa yang disarankan nih? Oke, okay. Mungkin saya bisa tunjukkan audio scriptnya kalau belum ada yang jawab.
Okay, so ini adalah audio scriptnya. Mungkin teman-teman bisa mengecek jawabannya. Oops, sorry. Okay. Di sini nomor 31, hubungan mereka adalah sebagai student dan advisor. Seperti yang kita lihat di sini, orang pertama bilang, "Good morning, Professor Lin. I wanted to talk to you about changing my major. You see, I've decided that when I graduate," nah, ketika saya lulus, berarti dia belum lulus. So, dia adalah seorang mahasiswa. So, ini adalah hubungannya student dengan advisor. Yang selanjutnya, kapan Diana hope to begin working? Dia bilang dia berharapnya bekerjanya adalah in 3 years, karena di sini dia bilang, "When I graduate in 3 years, I'd like to work in an art museum." Kemudian yang nomor 33 adalah apa yang disarankan? Yang disarankan adalah, "Why not take a few elective courses in art history?" Tanya ya, so jawabannya adalah C. Mungkin teman-teman ada yang jawab benar, selamat. Next, ini yang terakhir, talk part 3 atau talk. Nah, kalau yang di part 2, dia adalah conversation antara dua orang, namun diikuti oleh 3-4 pertanyaan. Nah, di talk ini yang ngomong hanya satu saja. Jadi bayangkan yang ngomong sepanjang itu dan informasinya harus kita ingat sampai pertanyaannya berakhir ya. Nah, di sini yang dibahas adalah biasanya tentang exchanges about aspect of school life ya. Banyak sekali berhubungan dengan lecture di situ. Jadi seperti seorang dosen yang memberikan perkuliahan seperti itu ya. Nah, kemudian topik yang dibahas juga yang currently in the news in US ya. Kemudian types of question-nya kurang lebih sama dengan yang part B. Jadi dia ada yang general, sama ada yang detail. Jadi yang general tadi membahas tentang topik, setting, speaker, dan itu pertanyaannya di awal. Kemudian detailnya dia lebih spesifik gitu ya. Oke, mungkin teman-teman ini pasti udah tahu ya. Oh, belum saya hapus. Ini contoh pertanyaannya ya. Contoh pertanyaannya, mungkin teman-teman bisa lihat ini adalah contoh pertanyaan yang ditanyakan di talk ya. What is the main idea? What is the purpose of this talk? Mungkin saya bisa artikan apa ide pokoknya atau topiknya, kemudian tujuan dari talk ini apa, kemudian di mana percakapan lecture ini diberikan, kemudian kapan diberikannya, kemudian in what course, di mata kuliah apa. Kalau dia membahas tentang misalnya organ dalam manusia, misalnya seperti itu, atau darah, kemungkinan biologi ya, ya seperti itu, atau speaker's occupation-nya kita bisa lihat dari misalnya good morning professor, maka mungkin dia adalah seorang advisor seperti itu ya. Jadi kita harus kumpulkan kosakata terkait itu, kemudian kita rangkai dan kita bisa menebak untuk menjawab soal overview. Dan yang selain menanyakan speaker's occupation atau pekerjaan si pembicara, dia juga bisa menanyakan audiensnya, yang mendengarkan ini siapa, apakah yang mendengarkan ini orang yang sedang melaksanakan tour, ataukah yang mendengar ini adalah seorang mahasiswa. Oke, sekarang gimana sih mengerjakan atau strategi mengerjakan talk? Yang pertama adalah kita perlu mengantisipasi pertanyaan, sama seperti di part B. Kemudian kita perlu mendengarkan apa yang orang pertama katakan, karena bisa memberikan kita main idea atau subject atau settingnya, sama seperti part B. Kemudian yang selanjutnya adalah kita perlu menyimpulkan siapa yang berbicara, di mana dan kapan percakapan ini berlangsung, ya. Dan sama seperti yang part B, detail question-nya in order. Jadi pertanyaan pertama, pertanyaan detail pertama ada di awal, yang di tengah ada di tengah, dan di akhir ada di akhir audio. Oke, kita akan coba praktis lagi satu kali. Ini yang terakhir, teman-teman silakan disiapkan lagi alat tulisnya. We are going to... Di sini ada nomor 38 sampai 42. Ya. Kalau sebelum audionya di-play, kita bisa lihat dan bisa menebak. Yang dibahas ini apa? Ini berarti apakah yang dibahas airplane, satelit kah, firewalk kah, flying saucer kah? Kemudian alasan dia melakukan sesuatu, karena di sini tu ya. Dari mungkin di sini ada dari mana? Berarti dari mana mungkin dia mendengar informasi ini? Dari news kah atau dari newspaper kah? Atau dari television kah? Atau yang selanjutnya adalah apa yang terjadi dengan it ini? So, it ini refer to something ya. Sesuatunya apa. Kemudian mungkin ini berhubungan dengan perasaan. Jadi kita fokus juga mencari apa perasaannya dia. Sekarang kita coba dengarkan.
This one is the last, yeah? Questions 38 to 42. Listen to a student telling his friends about an experience he had. I saw something rather unusual late last Sunday night. My roommate Ron and I were driving back here to the university from my parents' house. They live in a small town about 70 miles from here. We'd stopped so that I could drive. Ron was really tired. When all of a sudden, the whole sky was lit up. I thought I was seeing a UFO, a real flying saucer. Ron thought maybe it was an airliner going down, or a satellite coming out of orbit. A fireball shot across the sky. It looked almost like fireworks. Then the light disappeared behind the hills. It wasn't until the next morning, when I was listening to the morning news on the radio, that I found out what had happened. Apparently, I'd seen a large meteorite. The light was caused by the heat of friction as the meteor traveled through the atmosphere. Most meteors burn up in the upper atmosphere, according to the announcer, but large ones can hit the ground. This one was unusual in that pieces of it were recovered. They landed in a parking lot about 20 miles from where we were. My mother told me that when she was young, she read a story in a magazine about a meteorite that crashed through the roof of a house and hit a woman sleeping in her bedroom and broke her leg. Anyway, it was an incredible sight, and I'm glad I was lucky enough to see it. Number 38. What did the man initially believe he had seen? Number 39. Why had the man stopped the car? Number 40. How did the man learn what he had actually seen? Number 41. What happened to the meteor that the man had seen? Number 42. How did the man feel about what he had seen? Okay. Sekarang kita coba lihat jawabannya. Oke, mungkin teman-teman ada yang menjawab benar juga, ya. So, nomor 38 di sini, apa yang dia lihat? Oke, yang dia awalnya dia yakin dia melihat ini ya, ya. Jadi yang ditanyakan tadi ada what initially he had seen ya, apa yang dia yakin dia lihat pada awalnya initially. Padahal dia awalnya yakin bahwa dia melihat flying saucer ini. Padahal yang dia lihat adalah meteor ya. Kemudian alasan mereka untuk berhenti adalah Ya, tadi dia bilang ini, I thought I was seeing a UFO, ya. Kemudian berhenti karena dia mau mengganti drivernya. Wait. Okay, this one. We stopped so that I could drive. Ron was really tired, ya. Jadi, dia berhenti karena ingin change drivers. Number 39 is D. Kemudian nomor 40 adalah dari mana dia tahu informasinya adalah D, from the news on television, ya. Kemudian next number 41. Number 40 adalah A, ya.
on the radio. Di sini bisa dilihat listening to the morning news on the radio that I found out what had happened. Yang selanjutnya adalah number 41. Apa yang terjadi dengan meteor ini adalah this one was unusual in that pieces of it were recovered. Jadi dia it broke into pieces before striking the ground. Jadi pecahannya masih ditemukan ya, karena dia udah pecah duluan. Kemudian number 42 adalah see. Tahu dari mana? Kita bisa lihat di sini and I'm glad I was lucky enough to see it. So dia merasa fortunate, ya, dia merasa beruntung melihatnya. Oke, itu saja materinya untuk hari ini, untuk listening, dan teman-teman bisa beli bukunya, ya, atau mendownload jika ada. Judulnya adalah The Complete Guide to the TOEFL Test, PBT Edition, by Bruce Roger Henley, ya, Henley. Oke, saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Oke, terima kasih Miss Amel untuk penyampaian materinya yang sangat bagus sekali dan juga interaktif sama peserta-pesertanya ya. Oke, jadi dari tadi di sini sudah interaktif sama pemateri, jadi kayaknya baik di dalam chatroom ataupun di komen masih belum ada pertanyaan. Cuman kalau misalnya ada yang mau bertanya, mungkin bisa angkat tangan, bisa langsung bertanya kepada Miss Amel langsung. Ada yang mau bertanya? Oke, ada pertanyaan di chat room dari Ahmad Fauzan ya. Pertanyaan adalah how to deal with the traps ya. Jadi pertanyaan yang menjebak itu gimana sih cara kita mengatasinya gitu? Ya. Tricky questions ini mungkin maksudnya kata yang kita mirip kita dengar, kata yang kita dengar di audio, kemudian dia muncul di pilihan ganda seperti itu ya. Atau seperti apa, Bapak Ahmad? Mungkin kalau saya tangkap sih seperti itu. Jadi salah satu beberapa strategi ya, salah satunya misalnya kita bisa mengeliminasi jawaban sebanyak mungkin. Jadi kalau misalnya ini nggak mungkin, dieliminasi aja, nggak mungkin dieliminasi. Jadi kita sisakan yang possible, yang jawaban yang mungkin bisa menjadi pilihan ganda, yang mungkin bisa menjadi jawaban. Ya, jadi similar sound itu memang tricky ya. Jadi kita perlu banyak latihan supaya kita telinga kita bisa lebih peka dan bisa menangkap konteksnya. Jadi yang kita butuhkan itu konteks itu sangat penting. Kenapa? Karena itu bisa membantu kita ketika kita menghadapi similar sound atau misalnya words with multiple meaning atau ya homonim ya seperti itu. Kita harus mendevelop konteksnya. Kita bisa memvisualisasikan atau membayangkan ketika percakapan itu berlangsung, itu juga bisa kita gunakan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Miss Amel. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya. Jadi di sini ada yang mengangkat tangan. Pertama ada Mas Ade Rohana. Mungkin bisa di unmute dulu biar bisa bertanya secara langsung ya. Oke. Mas Ade Rohana bisa di unmute untuk bertanya secara langsung. Atau mungkin Mas Adi cuma mau say hi kali ya? Oh, hai. Hai, Adi Rohana gitu. Atau sama Dr. Esti Royani, apakah mau bertanya? Atau hanya ingin menyapa Miss Amel? Hai, Ibu. Oke. Okay. Okay. I have a question that related with the TOEFL about reading test. Do you have the effective way we can answer the reading test very fastly, because normally that so many difficulty words in reading, so we need a long time to do that. So maybe you have solution about this. Thank you. Yeah. Okay. Thank you, Ibu Dr. Esti Royani. Yeah. Jadi, ya Ibu, benar. Jadi ada banyak sekali strategi yang bisa kita terapkan ketika kita melakukan mengerjakan reading test ya, dan ini nanti akan mungkin
biar penasaran ya. Jadi nanti ini akan dibahas di hari Jumat oleh instrukturnya yang memang ahli di bidang reading ya. Seperti itu. Tapi ya mungkin itu. Jadi nanti kita bisa dengarkan langsung dari Miss Rizky, nanti Ibu boleh dimohon untuk bergabung di hari Jumat. Seperti itu. Nanti banyak sekali Bu, kita akan mendengarkan tips and tricks terkait dengan reading. Banyak sekali ya. Oke, Bu Eski. Ya, jadi hari Jumat jangan kelewatan untuk online seminar kita ya Bu, karena pertanyaan bisa diulang lagi kepada pemateri berikutnya. Oke? Okay? So this is about grammar. So today about grammar. Today about listening, ma'am. About listening, okay. I have a question for the listening sector. Okay, yes. You know that Indonesian people, especially students people in Indonesia, they have like to listen something because English is not our native language. So if they seldom to listen the people from native speaker talking each other. So the way, do you have suggestion the way, how the way that we can, it's like a habitual accent we can listen from the native speaker, real native speaker, so we can understand what they want and what they mean. Thank you. Oke, okay, thank you Ibu. Ya, kalau bisa saya kaitkan lagi dengan TOEFL untuk khususnya listening ya, untuk praktis. Mungkin ada yang bilang, oh harus banyak nonton TV gitu ya Miss Widya. Banyak nonton TV berbahasa Inggris, banyak dengarkan lagu. Tapi kalau di TOEFL kita bisa praktis menggunakan audio script ya. So we can practice from TOEFL audio Ibu. Jadi kita bisa latihan menggunakan percakapan atau dialog atau mono yang ada di TOEFL. Jadi kita tahu misalnya kata association itu disebutkannya seperti apa ya, seperti itu. Jadi kata-kata yang ada di TOEFL itu akan kita dengarkan dan kita tahu tulisannya seperti apa, kita bisa mendengarkan audionya dan kita juga bisa sambil mendownload audio script-nya. Seperti itu, Ibu. Jadi kita bisa belajar dari audio listening. Dan ini banyak sekali bisa dilihat di internet dan di buku-buku. Seperti itu. Oke, okay, bagaimana, Ibu? Yeah. Okay, so you don't have suggestions. For example, we should have a friend from outside Indonesia. So every day we can practice with them and listening what they say and like that. Nah, yeah, we can also have we can also communicate with our friends, ya. Yeah. Jadi kita bisa juga berkomunikasi dengan teman-teman kita yang ada di luar negeri. Namun kosakata yang akan kita komunikasikan itu belum tentu berhubungan dengan soal yang akan kita hadapi, seperti itu. But it's good, ya, yeah, to develop communication skill, listening and also speaking. Thank you, ma'am. Yeah. Thanks a lot, Dr. Esti ya, Dr. Esti. Oke, okay, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin satu lagi yang terakhir ya. Is there any question from audience? Oh, ini ada. Siapa? Oke, okay, ada Jimmy mau bertanya ya. Mas Jimmy mau bertanya apa? Silakan. Oh, ada juga yang mungkin saya bisa ini ya. Okay. May I have a question, please? Yeah, thank you. Yes, sure. Okay, good. Thank you, Miss Puji, for your explanation yes. regarding listening session. That's yeah. very awesome. That's very interesting. I do enjoy your explanation. There is some question that I would like to share with you, okay, especially about listening. The first time to teach listening is very difficult for the test taker. I do really like about that. We need to teach for the listening, yeah. So do you have any tips and tricks how to tackle listening comprehension in session part one so that the test taker could be familiarized and able to finish equation in listening comprehension, and then for the first test taker to handle for listening comprehension in TOEFL test, do you
how maximum the score should be they reach for the listening comprehension. Thank you, Miss. Okay, thank you. Untuk skor ya, untuk skor untuk TOEFL sendiri itu range-nya 310 to 600 something ya. Ya. Jadi 300-an sampai ya 310 sampai 677. Tadi ada di slide di sebelumnya juga. Kalau untuk per skill-nya saya belum pernah memperhatikan atau mencari referensinya because ada konversinya. Jadi ada konversinya sendiri. Perhitungan TOEFL itu unik karena dia kalau kita salah semua aja nilainya masih 310. Jadi memang ada hitungannya sendiri seperti itu. Kemudian soal yang satunya lagi, pertanyaan satu lagi, maybe you can repeat please. Ya, untuk pertanyaan pertama tadi, bagaimana men-tackle atau tips and trick supaya test taker ini bisa mengerjakan menuntaskan 50 soal di listening comprehension-nya. Terima kasih. Ya, sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya ya, tapi mungkin yang perlu diperhatikan itu adalah speed and accuracy. Jadi kecepatan dan ketepatan. Kecepatan dan ketepatan. Yang selalu saya ingat ketika sebelum saya mengerjakan adalah fokus, untuk selalu fokus, jangan lupa membaca pilihan ganda itu. Setelah kita membaca, kita harus mengantisipasi. Setelah mengantisipasi, kita manajemen waktunya harus dijalankan. Jadi orang yang lulus itu bukan berarti dia pintar, tapi kadang orangnya nggak pintar, cuma strateginya bagus, ya. Jadi kita harus menggunakan waktu atau menghabiskan waktu dengan tepat di soal yang kemungkinan jawaban benarnya besar, seperti itu. I think that's all, Mr. Jimmy. Okay, thank you. Punya tips and tricks selain dari yang telah saya sampaikan di webinar ini tadi, mungkin bisa di-share juga ke teman-teman. Okay. Baik, boleh. Miss Fuji, kita share ya. Kalau menurut saya, yang pertama di listening itu memang ada 50 soal, terdiri 3 bagian, short, long, sama talks. Jadi yang kalau saya yang sering mengajar TOEFL itu, yang pertama itu kita fokus on the second line atau fokus on the second speaker. Itu yang harus kita setting dalam mindset kita bahwa kita harus fokus kepada orang keduanya. Kemudian di option itu 1-30 itu, option pilihan itu, karena di soal itu tidak tertera ya, hanya tertera optionnya saja. Kita cari satu option yang paling beda. Cari satu option yang paling beda dan itu kemungkinan mendekati jawabannya, getting closer to the second speaker mean. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengetahui apa maksud dari I'll say, apa maksud dari you can say that again. Nah, itu sering muncul pertanyaan soal TOEFL antara 1-30 supaya nanti test taker pada saat mengambil TOEFL itu tidak kaget dengan soal yang akan mereka jumpai. Kemudian yang ketiga, untuk tips, salah satu tips and trick-nya, dari 50 soal, test taker harus bisa memperoleh 29 dikonversikan itu perhaps maybe around 40-50 karena yang dinilai itu kan konversinya bukan nilai benarnya. Demikian Miss Fuji, terima kasih. Betul-betul ya, jadi saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy ya, benar kalau di second line itu di part A ya, biasanya di second line, walaupun ada beberapa soal mungkin yang adanya di first line-nya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Jimmy atas masukannya. Tadi juga melengkapi apa yang telah disampaikan bahwa kalau untuk berapa tadi 30 poin ya Pak Jimmy ya? Kalau listening itu kan 50 soal. Jadi paling kalau tanda kutip paling mudah soalnya itu ada di part A-nya, short dialogue. Jadi test taker itu wajib memperoleh 29 untuk meningkatkan nilai range-nya yaitu konversinya. Artinya listening harus 29, jawaban yang benar diperoleh oleh test taker. SWE harus 26, sedangkan RC, reading comprehension, itu harus 33. Artinya setelah dikonversi ini mungkin kalau ditotalkan konversinya itu akan di atas 500. Itu menurut saya. Terima kasih.
Dan itu disesuaikan lagi dengan kebutuhan. Jadi ada yang mau lulus S1 misalnya minimal 4,5 ya. Ada yang S2 mungkin 500, ada yang S3 550. Nanti bisa juga dilihat kebutuhannya, perlu poinnya mencapai minimal berapa, seperti itu. Okay. Terima kasih. Terima kasih, Puji, sukses selalu. Thank you. Bapak Jimmy juga sukses selalu. Terima kasih. Ya. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta. Oh, salam buat Jakarta dari Samarinda. Ya, oke. Terima kasih, Miss Puji. Terima kasih, moderator. Terima kasih. Oke, Mbak moderator. Oke, jadi Miss Amel, ada lagi nih pertanyaan dari chatroom ya, dari Mbak Yasminar. Ya kan, katanya Mbak Yasminar tadi udah Miss Puji jelaskan soal beberapa taktik atau beberapa kunci dari overview question gitu ya. Tapi kira-kira ada nggak taktik, ada nggak pertanyaan yang lebih ke critical question gitu? Pertanyaan yang lebih kritis lagi, bukan cuma tentang inference question. Gitu. Kira-kira ada nggak pertanyaan kritis ini maksudnya seperti apa ya? Mungkin kalau bisa saya bayangkan, maksudnya kita harus menyimpulkan sendiri, tapi kita lebih ke jadi kalau ada pertanyaan yang bahkan sampai membuat kita berhitung kayak masehi-masehi itu berapa tahun, itu nanti dia jadinya pilihan gandanya ada decade ya, dekade, itu pernah, apakah itu maksudnya kritikal atau seperti apa ya? Ya, mungkin Mbak Yasminar bisa dinyalakan mic-nya untuk bertanya, atau ya kemungkinan pertanyaan kritikal seperti itu ya, menyimpulkan sendiri gitu kan dari audio, kira-kira apa meaning-nya gitu. Betul, jadi kita kalau inference itu kan kita menyimpulkan sendiri ya. Kalau kritikal ya, itu yang dimaksud seperti apa ya? Oke, kita masih tunggu penjelasannya lagi. Tapi kalau misalnya Miss Amel jelasin tadi, misalnya ditanyain tahunnya gitu ya, nggak ada di audio kan kita? Nggak ada di audio kan, mungkin disebutkan 20 tahun, tapi di pilihan gandanya bukan 20 years, tapi adanya misalnya 2 decades, seperti itu. Jadi kita perlu, pikirnya tuh perlu kritis juga gitu, kayak, oh berapa sih kalau di dekade-dekan, seperti itu. Oke ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Yasminar ya. Oke. Ada yang mau berbicara lagi di comment section? Ini menarik ya, karena di comment section juga pada diskusi nih teman-teman ya, pada nge-share tentang personal ininya. Ada yang bertanya, TOEFL itu boleh tidak aksennya British atau cuma Amerika? Nah, kalau selama ini sih kayaknya yang saya temukan Amerika, kalau British itu lebih ke IELTS ya. Ya, oke. Okay. Karena dari di Amerika juga ya TOEFL ini ya. Jadi kalau teman-teman suka nonton Harry Potter, mungkin bisa coba tes IELTS ya. Mungkin nilainya bagus banget ya. Ya karena IELTS juga menantang ya. Mungkin bisa dicoba. Nanti WGM bisa buka, bikin webinar tentang IELTS misalnya. Nanti ambil ininya, speakernya dari Jakarta nih ya, Pak Jimmy. Mungkin bisa IELTS ya. Ya, mungkin kita bisa kolaborasi gitu ya. Kita bisa kolaborasi dengan Jakarta ya. Ya, ide bagus itu Miss Amel ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Sepertinya saya nggak lihat pertanyaan lagi ya. Sepertinya udah jelas semua. Sudah jelas. Ya, kalau sudah jelas, mungkin kita bisa sampai di sini aja. Waktunya juga udah pas ya, jam 6:30, 5:30, 5:27 sih ya. Oke. Jadi, terima kasih untuk semua yang hadir dalam online seminar ini ya, untuk TOEFL Learning TOEFL Nowadays section listening. Jadi, besok kita akan ada section for structure juga ya. Jadi adalah rangkaian dari TOEFL, yang pertama listening, lalu ada structure, dan yang terakhir hari Jumat adalah reading. Jadi kita harus attend pertemuan pertama, kedua, dan tiga, lalu kalau misalnya kita perlu sertifikat, nanti bisa isi form sertifikat di hari berikutnya, di hari Jumat. Tapi semuanya harus tonton, simak ya, biar kita sama-sama bisa membagi ilmu, walaupun dalam keterbatasan physical distancing. Oke? Okay?
Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, sudah jelas. Kami mohon undur diri dulu dan terima kasih banyak untuk antusiasnya para peserta dan juga terima kasih banyak untuk Miss Amel dan kru di balik online, balik layar ya, behind the scene. Oke, okay. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin yang lain bisa aktifkan videonya ya. Kita thank you, Miss Amel. Thank you. Foto session. Kita mau foto session dulu ya. Nah, bisa diaktifkan videonya. Ya, ini kan videonya. Kita mau foto dulu. Ya, oke. Okay. Jilbabnya dibenerin. Kerahnya dibenerin juga. Ya, oke. Okay. Rambutnya dirapiin ya. Okay. Yep. 1, 2, 3. Yay. Next one. Okay. Done. Oke, okay, kita sudah ini ya melakukan foto session sama-sama ya. Oke, okay, terima kasih untuk hari ini dan sampai semuanya. Sampai jumpa, bye. Bye, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.